siap, nggak siap sih pasti harus siap terus ya. Makanya sekarang Wira lagi benar-benar belajar dan memperhatikan gimana sih papa caranya ngehandle satu kondisi atau gimana gitu. Alhamdulillah selama ini Wira memperhatikan banget ya supaya bekal ke depannya, karena kita nggak pernah tahu masa depan kayak apa, jadi harus selalu siap. Kan kalau kita muda-muda pasti mainnya Instagram, YouTube gitu kan. Nonton YouTube itu juga menghabiskan banyak sekali giga gitu kan, banyak sekali kuota gitu. Nah, Wirdani emang pecinta YouTube sih awalnya gitu kan. Dari awal memang udah pecinta YouTube, seneng nonton YouTube. Dan masalahnya selalu satu, kehabisan pulsa mulu. Nah, dari situ Wirda dulu tuh kalau sebelum gabung sama Paytrend nih ya, dulu tuh keluar rumah dulu, jalan konter pulsa, minta orang ngisiin pulsa, nulis nomor baru diisiin, dan itu juga kadang nyampenya lama banget gitu. Alhamdulillah semenjak ada Paytrend jadi udah nggak perlu lagi kan keluar konter pulsa capek-capek gitu, tinggal klik-klik di HP aja langsung masuk gitu pulsanya. Kalau ya simpelnya sih gini, Paytrend itu memudahkan dan juga menghasilkan. Kan karena pengeluaran Wirda buat kuota juga banyak, jadi Wirda harus nyari cara gimana supaya ada modal nih buat beli kuota. Dengan apa? Nawarin teman-teman, "Weh, lu ada yang mau pakai ini enggak pulsa ya?" gitu. Bayar sama gua gitu, beli sama gua, ntar dapat di situ gitu. Emang kita daftar dulu bayar 350.000 nih gitu kan, itu untuk awal. Nah, bisa milih dulu nih mau jadi pebisnis atau pemakai doang gitu. Kalau Wirda nih dua-duanya, pemakai juga pebisnis juga. Jadi selain make, Wirda juga mau ngasih teman-teman gitu. Jangan gua doang dong yang ngerasain manfaatnya, lu juga harus ngerasain manfaatnya gitu. Nah, emang kalau mau transaksi itu harus punya deposit. Nah, deposit itu dari mana sih datangnya? Lah, setiap kita ngelakukan transaksi itu kan dapat cashback tuh. Nah, nanti masuknya ke deposit. Jadi kita belanja di situ gitu. Selain transaksi yang udah pasti ada pulsa di situ, ada tiket di situ dan lain-lain, ada lagi nih satu hal yang paling penting. Itu ada ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur di sono. Itu gratis tuh di situ. Jadi baca bukunya tuh gratis di sono. Nah, apalagi sana itu juga ada jasa sedekah. Jadi kita bisa sedekah lewat Paytrend gitu.